Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farida Alivia. Nah, di sini aku bakal ngenalin teman-teman semua ke suatu program mengenai teman-teman suka nggak sih sama kegiatan membaca? Nah, suka nggak nih? Nah, program ini tuh berkaitan dengan kegiatan membaca. Yeay. Nah, selain membaca, kira-kira kegiatan apa lagi nih yang teman-teman senengin yang bakal bisa digabung dengan kegiatan membaca? Apa ya? Nah, di sini aku bakal ngenalin program yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan kreativitas. Nah, di sini programnya yaitu bernama Aku Membaca, Aku Berkarya. Nanti teman-teman bakal memilih satu buku bacaan yang akan dibaca selama satu minggu, dan nanti teman-teman akan menuliskan berbagai macam hal, mau seperti kata-kata, quotes, atau sebagainya dari buku tersebut. Nanti teman-teman bakal diajak untuk membuat karya dari kata-kata yang telah dibuat dari hasil bacaan tersebut, seperti mading kecil, lalu ada juga pop up dari kata-kata yang menarik bagi teman-teman. Nah, nanti program ini dilakukan secara rutin supaya hasil dari bacaan dan hasil karya dapat membantu teman-teman mengembangkan literasi dan kreativitas dalam diri sejak usia dini. Nah, itu tadi program mengenai Aku Membaca, Aku Berkarya. Semoga teman-teman dapat mengikuti program ini secara rutin dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.